Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari media hiburan yang bertajuk Rupanya Ira Khazar adalah mak saudara tiri kepada Fazura. Sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan apabila timbul dakwaan pengarah terkenal Samsul Yusuf didakwa sudah berkawin dengan Ira Khazar. Susulan dakwaan tersebut, Samsul mahu menyaman jabatan agama Islam wilayah Persekutuan Jawi sebanyak RM 10 juta karena didakwa mengeluarkan satu kenyataan fitnah terhadapnya. Fatah berpangkat cucu, saudara kepada penerbit, pengarah, dan pelakon legenda Yusuf Haslam melalui bapaknya. Ini menjadikan Fatah sebagai anak saudara kepada adik-beradik saudara dan pelakon, pengarah Samsul Yusuf dan Syafiq Yusuf, pengarah dan juga penerbit terkenal tanah air, Datu Yusuf Haslam yang juga bapak kepada pelakon serta pengarah Samsul Yusuf merupakan bapak saudara kepada pelakon Fatah Amin. Ini menjadikan Fatah Amin sepupu kepada Samsul Yusuf. Ternyata Fatah Amin pernah menjadi kru penggambaran untuk Samsul dan juga Datu Yusuf Haslam sebelum menyertai program Hero Remaja. Terbaharu perkongsian Putri Sarah menjadi perhatian, mendakwa suaminya telah berkawin dengan Ira Khazar di Thailand namun tiada pengakuan daripada pengarah terkenal itu. Ramai tanya Sarah pasal ini dan ada juga tak puas hati sebagai istri, memang wajib taat suami tapi kita suka ke tiba-tiba kalau kawin ke Thailand pas tu tak mengaku katanya. Dalam pada itu, Putri Sarah turut mempersoalkan adakah suaminya yakin untuk menyaman pihak Jawi serta sempat berseloroh mahu menyambung makan popcorn di Disneyland Tokyo. Apa-apapun nak saman Jawi itu betul-betul yakin jangan terbalik pula. Jadinya saya tanya, nak sambung makan popcorn kat Disneyland popcorn sedap tulisnya. Terdahulu Putri Sarah yang kini berada di Jepun memaklumkan dia akan menyelesaikan segala urusan perkawinannya sebaik pulang ke Malaysia tahun depan agar dapat meneruskan kehidupan dengan tenang. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.